Berikut adalah hasil pertandingan babak semifinal serta daftar pemain yang lolos ke final di BBF World Tour Final 2022 Sabtu 10 Desember 2022. Sebelum lanjut, like, komen, dan subscribe Atas Sport untuk mendapatkan info-info olahraga. Hasil pertandingan di sektor tunggal putra. Tunggal putra Denmark, Victor Axelsen berhasil lolos ke babak final setelah mengalahkan tunggal putra Jepang, Kodai Naraoka. Victor Axelsen menang dengan skor 21-23, 21-19, dan 21-18. Dan berikut adalah daftar pemain yang lolos ke babak final HSBC BBF World Tour Final 2022. Tunggal putra. Di sektor tunggal putra, Victor Axelsen berhasil lolos ke babak final dan akan bertemu tunggal putra Indonesia, Antoni Sinisuka Ginting, di final nanti. Tunggal putri. Di sektor tunggal putri Jepang, Akane Yamaguchi berhasil lolos ke babak final dan akan bertemu tunggal putri Cina Taipei, Tai Zuying, di final nanti. Ganda putra. Di sektor ganda putra, pasangan Indonesia Muhammad Ahsan Hendra Setiawan berhasil lolos ke babak final dan akan bertemu dengan pasangan Cina Liu Yuchen Ao Kuanji di final nanti. Ganda putri. Di sektor ganda putri, pasangan Cina Cheng Qichen Jia Yifan berhasil lolos ke babak final dan akan bertemu pasangan Thailand Benyapa Aimsar Nuntakar Aimsar di babak final nanti. Ganda campuran. Di sektor ganda campuran, pasangan Cina Zheng Siwei Huang Yaqiong berhasil lolos ke babak final. Untuk lawannya di babak final nanti harus menunggu hasil pertandingan. Pertandingan antara Rino Rivaldi Pita Hading Tias Mentari yang bertemu wakil Thailand Dekapol Palanugroh Sapsire Tairana Tachai